إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah Taala berikan lagi nikmat kepada kita untuk sama-sama kita berada di majlis ilmu dalam membincangkan berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita sambung pada pagi ini berkenaan dengan nasab selepas Adnan. Mungkin kita akan baca sebelum kita masuk berkenaan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga polemik beberapa isu yang perlu kita rungkaikan. Faslun nasabuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da Adnan. Fasal pada menjelaskan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Adnan. Yang mana kita sebelum ni kita dah bincang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan. Yang ni ada 20 orang datuk yang kita kata ih aquka mukallun ghaffun min makhma'in munamma' kan. Ada 20 yang kita sebutkan sebelum ni. Yang mana yang saya ingat maksud ih tu daripada wa'i wa'a yakni ih yakni jagalah ataupun perhatikanlah ataupun jagalah wa'a ataupun perhatikanlah ih aquka aqun minal uquq yakni apa disebut sebagai uququl walidain ini menderhaka kepada ibu bapa aquka ni jagalah apa perbuatan kamu aquka yakni perbuatan kamu menderhaka itu engkau perbuatan engkau mukallun yang atas tu tak ingat ada yang last tu ada munamma itu tak ada maksud aquka tu iaitu saya sempat. Okey, kita baca berkenaan dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Fusul fi Ikhtisar Sirati Rasul, wa hadha an-nasab alladhi suqnah ila Adnan la miryata fihi wala niza'. Dan nasab yang kami sebutkan di atas yang sebelum ini sampai kepada Adnan tidak ada keraguan dan tidak ada perdebatan ataupun tidak ada perselisihan. Wa huwa thabitun bi tawatur, dan ianya sabit secara mutawatir. Wal ijma', kata Ibn Kathir, yakni dengan ijma'. Wa innama sya'nu fi ma ba'da dhalika lakin la khilafa baina ahli an-nasabi wa ghairihim min ulama'i ahli al-kitab. Adapun yang menjadi perbahasan ialah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Adnan, selepas 20 orang datuk yang kita bincangkan. Lakin la khilafa baina ahli an-nasab wa ghairihim min ulama'i ahli al-kitab. Tetapi tidak ada nasab yang selepas Adnan itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di antara ahli an-nasab dan selain mereka di kalangan ulama ahli al-kitab. Bahawasanya tak ada khilaf apa dia anna Adnan min waladi Ismail Nabiullah. Bahawasanya Adnan itu adalah anak kepada Ismail, itu tidak ada khilaf. Adnan adalah anak, maksudnya anak itu keturunanlah anak kepada Ismail. Ismail wa huwa dhabihu ala sahih min qawli sahabati wal a'immah. Dan Ismail lah ialah anak yang disembelih adzabih ala sahih, yani menurut pendapat yang sahih min qawli sahabati wal a'immah, menurut pendapat para sahabat dan juga imam-imam. Wa Ismail ibnu Ibrahim khalilir rahman alaihi afdalus salatu alaihi afdalus salati was salam. Dan Ismail adalah anak kepada Ibrahim khalilur rahman, kekasih Allah ar-Rahman, baginya selawat dan salam. Kemudian kata Ibn Kathir wa qad ikhtulifa fi kam bainahuma aban ala aqwan. Dan sesungguhnya telah berselisih pendapat
di kalangan ulama dalam masalah berapa bilangan datuk ataupun bilangan bapa di antara Adnan dan juga Ismail. Bainahuma, yakni baina Adnan dan Ismail. Kata Ibn Kathir, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Fa aktsaru ma qila 40 aban. Yang paling banyak iaitu mereka menyatakan 40 datuk. Di antara Adnan dan Ismail ada 40 orang lagi. Wa aqallu ma qila 7 aba. Yang paling minimum yang disebutkan oleh para ulama iaitu dah 7. 7 sahaja di antara Adnan dan Ismail ada 7 sahaja bapa ataupun datuk. Wa qila 9, dikatakan 9. Wa qila 15, dan dikatakan ada 15. Thumma ikhtulifa fi asma'ihim, kemudian para ulama berkhilaf dalam menentukan nama-nama mereka. Maksudnya di sini ada banyak pendapat yang mana tidak diketahui, tidak diketahui yang mana satu yang tepat ataupun yang mana satu yang benar. Kerana apa, kita tahu bahawasanya jauhnya jarak di antara Ismail Ibrahim atau Ismail dan juga Adnan, ataupun kita kata selepas nasab Nabi SAW daripada Adnan itu ke atas, maka agak susah untuk kita tentukan kerana banyak nukilan, banyak riwayat. Waqad kariha ba'du salaf wal a'immatu lintisab ila ma ba'da Adnan. Sesungguhnya sebahagian ulama salaf berpandangan makruh, mereka tak suka menasabkan nasab Nabi SAW selepas Adnan. Sebagian ulama berpandangan makruh, maksudnya tak perlu, tidak perkara yang dibenci, yang tak maksudnya tak perlu. Wa yuhka an Malik bin Anas al-Asbahi al-Imam rahimahullah annahu kariha dhalik. Kata Ibn Kathir, dihikayatkan daripada Imam Malik bin Anas al-Asbahi, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, bahwasanya beliau membenci perbuatan tersebut. Ini Imam Malik antara yang berpandangan makruh menasabkan Nabi SAW selepas Adnan. Maksudnya cukup selepas Adnan, cukup sebelum Adnan, yang kita bincang sebelumnya, yang 20 tu kan, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, sampailah Adnan, itu cukup. Adapun nak menasabkan Nabi SAW selepas Adnan, maka dibenci oleh Imam Malik rahimahullah. Qala al-Imam Abu Umar ibn Abdul Bar fi kitab al-Imbah walladhi alayhi a'immatu hadha sya'n fi nasab Adnan qalu Adnan ibn Udad ibn Muqawim ibn Nahur ibn Tayrah ibn Ya'rub ibn Yashkhab ibn Nabil ibn Ismail ibn Ibrahim Khalil Rahman ibn Tarah wa huwa Azar ibn Nahur ibn Sharukh ابن راعو أو ابن رعوة أو راعو ابن فالح ابن عيبار ابن فالخ ابن أرفخشد أو أرفخشد ابن سام ابن نه ابن لامك ابن متو شلخ ابن أخنخ وهو إدريس النبي صلى عليه السلام فيما يزعمون والله أعلم وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيس وأول من خط بالقلم. Kemudian Ibn Kathir bawakan nasab yang dihikayatkan ataupun diriwayatkan oleh Imam Abu Umar Ibn Abdul Bar Al-Maliki dalam kitabnya Al-Imbah. Kemudian kata Ibn Abdul Bar, apa yang menjadi apa yang disebut oleh imam-imam dalam nasab, yakni ulama dalam perbincangan nasab ini berkenaan dengan nasab Nabi SAW selepas Adnan. Mereka kata Adnan bin Udad ibn Muqawim ibn Nahur, panjang kan? Ini semua tak penting sebenarnya, cuma kita hanya nak tahu kerana di sini tidak ulama tidak bersepakat tentang nama-nama ni. Tapi sekadar riwayat kan? nasab itu sampai apa? Ibn Arfakhashad ibn Sam ibn Nuh, kan? Nuh, kemudian sampailah Adam. Kemudian kata Ibn Kathir, Sam ibn Nuh ibn Lama ibn Mutawashshalah ibn Akhnuh wa huwa Idris. Dikatakan Akhnuh itu adalah Idris, yakni Nabi Idris. Dikatakan Idris itu adalah salah seorang daripada anak Adam. Wallahu a'lam.
Kemudian kata Ibn Kathir, wa huwa awwalu bani Adam u'tiya an-nubuwah ba'da Adam wa Syith. Dikatakan Idris, Nabi Idris ialah nabi yang pertama diberikan nubuwah, dilantik sebagai nabi selepas Adam dan Syith. Awal rasul siapa? Kalau kita belajar sebelum ni, rasul yang pertama diutuskan di atas muka bumi. Rasul dengan nabi beza kan? Inna arsalna ilaika inna arsalna ilaika kama arsalna ilaika Nuhan nabiyya aw rasula. Inna arsalna ilaika sana ayat tu arsalna ilaika kama arsalna ila Nuh aw kama arsalna Nuha rasula inna awhayna inna awhayna ilaika kama awhayna ila inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Dalam surah An-Nisa ayat 163, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan apa kepada Nuh wan nabiyyin min ba'dih, dan nabi-nabi selepasnya. Menunjukkan ini iha ar-risalah, wahyu ar-risalah, menunjukkan Nuh adalah rasul yang pertama. Nas dalam surah An-Nisa. Tapi kalau dalam sirah ni macam mana? Ibn Kathir kata wa huwa awwalu bani Adam u'tiya an-nubuwah ba'da Adam wa Syith, yani Idris. Idris adalah nabi yang pertama. Maksud nabi yang pertama, nabi di sinilah para ulama menjelaskan bahawasanya nabi yang meneruskan risalah ataupun meneruskan syariat yang dibawa oleh Syith yang sebelumnya dan Adam. Tidak berlaku apa syirik lagi. Nampak? Tidak berlaku syirik. Tetapi selepas zaman nabi-nabi yang ataupun selepas anak-anak keturunan Adam berlakunya syirik, maka Allah Taala utuskan Nuh alaihi salam sebagai rasul. itu yang jelaslah, yang jelas. Kata Ibn Kathir, wa awwalu man khatta bil qalam. Dikatakan Idris ialah yang pertama, Nabi Idris ialah pertama yang menulis dengan pena. Wallahu alam, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga At-Tirmizi. Tetapi hadis itu wallahu alam perlu diteliti ya kesahihannya. Kemudian Ibn Kathir meneruskan Ibn Yazd, Ibn Mahlil, Ibn Qainan, Ibn Yanish, Ibn Syith, Ibn Adam. Yang ini dibawakan satu lagi riwayat yang menjelaskan berkenaan dengan nasab Nuh selepas itu, atau menasab selepas Adnan itu sampai kepada Adam. Hakadha dhakarahu Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yasar Al-Madani sahibu sirah An-Nabawiyah wa ghairuhu min ulama'in nasab. Ibn Kathir kata inilah yang disebutkan oleh Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yasar Al-Madani, yang Ibn Ishaq yang kita akan bincang sekejap tentang isu polemik berkenaan dengan ada golongan yang mendakwa bahawa Ibn Ishaq ini adalah Syiah, benar atau tidak, sampai tahap golongan ini mendakwa dengan dakwaan yang sangat-sangat bahaya, Allah alam, semoga Allah merahmati, semoga Allah memberikan petunjuk kepada orang yang terkeliru, sampai mereka buat gambar Ibn Ishaq itu, kitab Ibn Ishaq masuk dalam tong sampah. Ini satu tak sepatutnya lah. Kalau kita tak setuju dengan Ibn Ishaq, tak sepatutnya buat macam tu. Nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan Ibn Ishaq seberingkan. Nota dah Hana dah bagi kan, boleh tengok. Jadi Ibn Kathir bawakan nasab-nasab tadi itu daripada yang ini dinukilkan daripada Ibn Ishaq, yang ini Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yasar sahibu sirah An-Nabawiyah, pengarang bagi kitab sirah An-Nabawiyah yang masyhur, dan beliau adalah imam rujukan di dalam sirah Nabawiyah. وقد نظم ذاك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشئ المعتزلي في قصيدة
يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيبه وهي قصيدة بالغة أولها kata Ibn Kathir. Kemudian Ibn Kathir kata Abu Al-Abbas Muhammad An-Nashi, salah seorang ulama Mu'tazilah, pernah menulis sekumpulan syair, pernah menulis baik-baik syair yang berisi sanjungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Mu'tazilah. Ibn Kathir saja nukilkan bab dalam masalah yang tidak berkaitan dengan akidah, tidak memudaratkan akidah atau tidak memudaratkan agama kita, maka macam contoh macam perkataan dia yang betul, maka tak mengapa. Tak mengapa walaupun dia Mu'tazilah. Tapi dalam isu, dalam macam perkataan dia dalam akidah, misalnya perkataan dia dalam masalah khalqul Quran, itu tak boleh lah. Ini jadi masalah kita bila kadang-kadang orang kita ni dia tak faham metod ulama menulis. Bila dia tengok ulama tu nukilkan, Ibn Kathir bawa kalam Ibn Mu'tazilah, sesat ni. Tak betul kan? Sebelum ni kan kita dah bincang dalam Tathirul I'tiqad As-San'ani, nukilkan kalam ataupun nukilkan kalam Sahibul Kashaf, pengarang kita Al-Kashaf, yakni Az-Zamakhsyari, Mu'tazilah, dalam isu Tauhid Uluhiyah. Dalam isu tu Az-Zamakhsyari betul. Jadi Tak salah kita nukilkan. Cuma masalah isu ni tak boleh kita luaskan sampai semua orang boleh buat, semua orang boleh nukilkan, tak. Tapi hanya diserahkan kepada para ulama. Sebab itu Ibn Kathir dinukilkan qasidah baik syair yang memuji Rasulullah SAW, yang Ibn Kathir nampak qasidah ni perlu untuk dikongsikan. Kata Ibn Kathir, dan ini juga telah disebut oleh Al-Imam Abu Umar, yakni Ibn Abdul Bar Al-Maliki, dan juga Syekhuna, guru kami, iaitu Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Muzzi ataupun Al-Mizzi, dalam tahdzib, dalam tahdzibnya, dalam kitabnya tahdzib, iaitulah qasidah yang indah dan dalam maknanya. Kata Ibn Kathir, madahtu Rasulullah abghi bimadhihi wa fura hududi min karimil ma'aribi, مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. Maksudnya aku sanjung Rasulullah, aku puji Rasulullah SAW dengan pujian yang dengannya aku berharap mendapat tempat kembali yang penuh kemuliaan. Aku sanjung, aku puji seseorang melebihi segala pujian, melebihi segala sanjungan, yang dengan sifat-sifatnya bersatulah orang yang jauh maupun yang dekat. Maksudnya dengan sifat-sifat Nabi SAW itu, dengan akhlak yang Nabi SAW bawakan, maka orang yang jauh boleh didekatkan. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utuskan Muhammad, engkau wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واغفر لهم. Allah kata dengan rahmat, dengan فبما رحمة من الله, dengan rahmat Allah, lint lahum, engkau bersikap lunak dengan mereka. Dengan disebabkan rahmat Allah, Allah Taala campakkan rahmat Allah ke dalam hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka disebabkan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berlembut dengan sahabat-sahabatnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah engkau bersikap keras, bersikap bengis, nescaya ramailah orang akan lari daripada engkau. Fa'fu anhum, maka ampunilah mereka ataupun berikanlah kemaafan terhadap mereka, kesalahan mereka. Ini menunjukkan bahawasanya apa yang disebutkan dalam bait syair ini benar. Benar. Kerana Nabi SAW, dengan rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka orang yang jauh menjadi dekat. Bukankah dahulu Abu Sufyan Ibn Harb yang memerangi Nabi SAW akhir sekali menerima Islam? Bukankah dahulu Khalid Ibn Al-Walid radhiyallahu an dahulu memerangi Nabi SAW dan para sahabat, akhir sekali apa? Menerima Islam. Bukankah Amr Ibn Al-As yang ketika jahiliahnya memerangi Nabi SAW akhirnya menerima Islam? Jadi menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita SAW, akhirnya yang jauh menjadi dekat. Itu yang dimaksudkan dengan bi'awsafihi an mub'idin wa muqaribi.
dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kita SAW itu, akhirnya menyebabkan orang yang jauh menjadi dekat, yang dekat lebih dekat. Sebab itu antara sifat Nabi SAW dan para sahabat, ruhama'u bainahum, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah, orang-orang yang bersamanya, yang ini para sahabatnya, apa, ashidda'u 'alal kuffar, mereka tegas, mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling merahmati di antara sesama mereka. Maksudnya kita dengan sahabat kita, dengan saudara kita, dengan saudara kita, maka kita kena lebih ke rahmat. Kita kena mengasihi antara saudara, saudara sesama kita, sesama iman, saudara se-Islam, kita kena rahmati. Bukan dengan kita bersikap bengis, bersikap keras. Hari ini malangnya, hari ini ada orang yang dia hanya berselisih dalam isu yang bukan boleh menyebabkan terkeluar daripada Islam pun. Kan, isu engkau letak isu apa? Isu engkau letak tangan dekat atas dada, aku letak atas ni. Bergaduh. Sampai pulau memula. Perang memperang. Ataupun isu gerakkan jari, hang tak gerak jari, hang ahli bid'ah. Aduh. Isu-isu macam ni tak sepatutnya kita bertengkar ataupun kita bersikap keras. Ruhama ubainahum. Itu yang Sheikh Salim Al-Hilali sebut kat kami. Sebut dalam kuliah-kuliah dia. Ditekankan ahli sunnah ni kena saling rahmat merahmati. Jangan kita keras. Kan? Dengan apa Syiah tak keras pula. Dengan liberal baik pula. Dengan sahabat, dengan satu manhaj, adalah khilaf. Adalah kita ni, takkanlah kita semua nak benda semua kita sama kan? Ada benda yang kita khilaf yang masih dalam lingkup ruang lingkup ijtihad. Bukan dalam masalah akidah, maka kita kena raikan. Fajami'i qabailul Arab, kata Ibn Kathir rahimahullah, mujtami'una ma'ahu fi Adnan. Kesemua kabilah-kabilah Arab berhimpun bersama dengan nasab Nabi SAW dalam apa? Pada Adnan. Semuanya berhimpun pada Adnan. Walihada qala Allah Ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, atas dakwahku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan, kasih sayang dalam pertalian kerabat. Ini dalam surah Asy-Syura ayat 23. Maksudnya kat sini kita nak tahu hikmah. Kenapa kita sebut tadi? Kenapa yang sebelum ni kita dah bincang tentang nasab Nabi SAW sampai kita susah-susah kita sebut aku ke mukallun ghafun min makh min apa munamma'in sampai akhir kan? Kita tak tahu 20 orang tu kenapa, apa hikmahnya, apa sebabnya, apa faedahnya. Kat sini Ibn Kathir nak bagi tahu ini faedahnya, ini hikmahnya. Iaitulah kerana apa? Kerana semua suku-suku kabilah Arab, kesemuanya mereka akan berhimpun dengan nasab Nabi SAW pada Adnan. Maksudnya di sini, semua suku-suku Arab yang ada, yang kita dah bincangkan, Khuza'ah, kan, Nadr bin Kinanah, Quraisy itu sendiri, kemudian yang sebelum ni kita bincangkan, semuanya ada pertalian kerabat dengan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab itu Ibn Kathir bawakan ayat, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita, qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta kepada kamu atas seruan aku ini upah, ganjaran. Ini dakwah Nabi SAW bukan nak minta upah. Illa al-mawaddata fil qurba, kecuali untuk mengharapkan kasih sayang disebabkan oleh pertalian kerabat yang kita ada. Maksudnya Nabi SAW menyeru kepada silaturahim. Nabi SAW seru supaya mereka terima dakwah Nabi SAW, dan Nabi SAW sebutkan bahawasanya kita ni ada pertalian kerabat. Orang Arab ni semua, kita ni saudara. Jadi buat apa kamu nak perangi aku? Kenapa kamu tak bela aku? Kenapa kamu tak tolong aku? Nabi SAW nak beritahu, kalau kita tengok dalam tafsir,
seakan-akan Nabi SAW nak minta pertolongan kaumnya sendiri supaya membelanya. Kerana kita bukan orang lain, kita ada kekerabatan, kita ada pertalian, kekeluargaan. Itu yang dimaksudkan dengan illal mawaddata fil qurba. Ini hikmah kita tahu nasab, ha? Dan kita juga sama, kita juga perlu tahu kaum keluarga kita, pertalian kita dengan keluarga kita, dia ni kerabat kita atau tak. Kita kena tahu supaya apa? Supaya mungkin apa yang kita ajak, apa yang kita serukan kepadanya lebih apa, kebarangkali untuk dia terima, maka lebih banyak, lebih dekat saudara kita. Tapi kadang-kadang orang yang paling dekat lah paling susah kita nak ajak, kan? Yang paling dekat lagi paling susah. Tapi kadang-kadang ada yang paling dekat, itulah yang paling kuat membela kita. Jadi semua tu kena dalam dakwah, kita kena ambil kira. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan wa anzir ashirataka al-aqrabin, berikanlah peringatan terhadap kaum keluarga kamu yang terdekat. Wahai Muhammad, mulakan dengan keluarga kamu dulu. Macam mana kita nak mulakan dengan keluarga kita kalau kita tak tahu, kita jahil apa hubungan, kita jahil pertalian kerabat, kita tak tahu dia ni sepupu ke. Kan hari ni malangnya kita hari ni, anak-anak kita memang tak tahu dah, sepupu pun macam tak kenal lah. Kan dulu mak-mak kita, ayah-ayah kita, nenek-nenek kita, sepupu tu memang rapat tu ya. Tapi kita hari ni sepupu tu macam rapat lagi kita dengan kawan kita, kan. Jadi apa? Ini sebab kita terlampau jauh daripada ilmu. Kan? Nasab ni kita tak ambil peduli. Sampai malangnya ada yang sampai tahap yang dia kahwin dengan saudara susu dia sendiri. Kan ada kan kes? Dia tak kenal. Ataupun sebaliknya dia apa, orang yang jahil pertalian ni, kerabat ni, sampai dia duduk dengan sepupu dia. Duduk dengan sepupu dia laki, sepupu dia perempuan. Dia pergi rumah sepupu dia tu macam tak ada apa, duduk berdua-duaan dengan sepupu dia. Dia ingat padahal boleh kahwin. Kejahilan tentang apa? Pertalian nasab, keturunan. Ini bahaya. Sebab itu kita belajar sirah ni, maka kita dapat faedah supaya kita kena cakna, kita kena ambil perhatian berkenaan dengan isu kekerabatan, kita kata pertalian ni. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Kathir rahimahullah, qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lam yakun batnu min Quraysh illa wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim qarabatun. Tidak ada suku di kalangan Quraysh melainkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada terhadap mereka pertalian kerabat. Kita dah bincang sebelum ni, kan? Bincang sebelum ni panjang lebar kita bincang sampai mengantuk semua, kan? Okay. Abdul Muttalib, saudara dia siapa? Kita dah bincang sebelum ni, kan? Kemudian banyak, kan? Setiap bapa Nabi tu kita sebut, setiap datuk Nabi tu kita sebut siapa saudara dia. Ini fiqh Ibn Kathir rahimahullah. Kita dah bincang sebelum ni. Wa huwa safwatullahu minhum, kata Ibn Kathir rahimahullah. Begitu juga beliau, yakni Nabi SAW, adalah pilihan Allah. Safwatullah minhum, Allah memilihnya di kalangan minhum, di kalangan apa, orang-orang Arab yang disebutkan panjang lebar kita sebutkan berkenaan dengan nasab mereka. Di kalangan suku-suku orang Arab, di kalangan kabilah orang Arab, maka Allah Ta'ala pilih Nabi SAW sebagai yang terbaik. Kama rawahu Muslim fi sahihihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, an Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah akhtara Kinanata min waladi Ismail, thumma akhtara min Kinanata Quraishan, thumma akhtara min Quraishin bani Hashim, thumma akhtarani min bani Hashim. Daripada Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah daripada anak Ismail. Allah memilih Kinanah. Kemudian Allah memilih daripada Kinanah Quraisy. Daripada Kinanah Allah pilih Quraisy. Thumma ikhtara min Quraisy bani Hashim. Kemudian Allah pilih daripada Quraisy itu bani Hashim. Thumma ikhtarani min bani Hashim. Kemudian Allah memilih aku daripada bani Hashim.
sebagaimana dalam firman Allah Taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhan kamu lah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang memilih. Dia berhak untuk pilih siapa saja yang dia suka. Makhluknya, misalnya kita tengok dalam banyak-banyak Allah Taala ciptakan apa? Air. Dalam banyak-banyak air, Allah pilih air Zam-Zam sebagai yang paling utama, yang paling terbaik. Dalam banyak-banyak air kan, air Zam-Zam yang terbaik. Dalam banyak-banyak muka bumi Al-Ardu, dalam banyak-banyak tanah muka bumi ini, Allah Ta'ala pilih Mekah sebagai bumi yang terbaik, kemudian Madinah. Nah, bukan Karbala. Syiah dia kata Karbala tak ada dalam Nas, itu ada dalam hadis-hadis palsu mereka. Begitu juga Allah Ta'ala pilih di kalangan malaikat. Banyak malaikat yang Allah Ta'ala cipta, dan Allah pilih Jibril sebagai pemimpin mereka. Begitu juga lah Allah Ta'ala cipta Nabi di kalangan Rasul, yang ada banyak Nabi dan Rasul, dan Allah Ta'ala pilih di kalangan mereka ada 5 orang Ulul Azmi, ataupun Allah Ta'ala pilih 25. Sebelum itu Allah Ta'ala pilih 25 yang disebutkan dalam Al-Quran, yang lain itu Allah Ta'ala tak sebut. Kemudian Allah pilih daripada 25 itu, Allah pilih 5 yang disebut sebagai Ulul Azmi. Kemudian daripada 5 itu Allah pilih seorang saja yang menjadi Sayyidu Waladi Adam, penghulu bagi Bani Adam, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala yang cipta dan Allah Ta'ala pilih. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala berikan hikmah, Allah Ta'ala berikan nubuwah, Allah Ta'ala berikan ilmu kenabian kepada siapa yang dia suka. Jadi tak ada isunya, kenapa Allah Ta'ala tak pilih saya. Hari ni yang kita sebut sebelum ni, hari ni orang sakit mental ramai kan. Kenapa Allah tak jadikan aku Imam Mahdi? Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan aku Rasul? Sebab apa semuanya? Kita kena ingat bahawasanya Allah Ta'ala pilih siapa saja yang dia suka. Macam tu jugalah dalam ilmu. Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan aku ulama? Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan aku ustaz? Allah Ta'ala yang pilih siapa saja yang dia suka. Allah Ta'ala tengok siapa hamba-hambanya yang berhak, yang mana mereka ini mentaati Allah dan apa, melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah, dan Allah Ta'ala beri al-jazaa' min jinsil amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan, Allah akan balas kebaikan. Siapa yang buat keburukan, Allah akan balas dengan keburukan. Al-jazaa' min jinsil amal. وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. Begitu juga lah Bani Israel, nabi-nabi mereka dan selain mereka berhimpun bersama Nabi SAW dalam nasab, berhimpun pada Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Yakni maksudnya nasab Bani Israel berhimpun dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada Ibrahim. Sebab itu disebutkan Arab ini adalah sepupu bagi Bani Israel. Sebab apa? Sebab Bani Israel daripada Ishaq, Arab, orang Islam Arab, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada Ismail. Kan? Daripada Ismail. Begitu jugalah Allah SWT memerintahkan, wa hakadha amarahu Allah, atau amara Allah Subhanahu Bani Israel ala lisani Musa alaihi salam wa huwa fit Tawrah kama dhakara ghairu wahid min al-ulama mimman jama'a bisharat al-anbiya'i bihi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala lahum ma'nah. Begitu juga lah apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Bani Israel di atas lisan Musa alaihi salam, yang disebutkan di dalam kitab Taurat, sebagaimana yang disebutkan oleh ramai di kalangan ulama yang menghimpunkan bisyarat, yang menghimpunkan khabar gembira berkenaan kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah sebagaimana yang disebut di dalam kitab Taurat. Dan Allah Taala sebut dengan maknanya, kata Ibnu Katsir, sa'uqimu lakum min auladi akhikum nabiyyan kullukum yasma'u lahu wa aj'alahu 'aziman jiddan. Ini nas, teks dalam Taurat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Sifir At-Tathniyah.
sifir at-tathniyah ni tak salah. Kalau dalam English ni apa? Numbers bukan? Sifir khuruj Exodus kan? Exodus bukan? At-tathniyah ni tak ingat. Tapi Ibn Kathir bawakan nas, teks dalam Taurat yang menyatakan, diterjemahlah, diterjemah ke bahasa Arab. Sa'uqimu lakum min awladi akhikum nabiyan. Aku akan menegakkan ataupun aku akan memilih di kalangan apa, di kalangan saudara kamu, yakni anak Ismail, anak Ibrahim juga, nabiyan, seorang nabi. Kullukum yasma'u lahu, kesemua kamu akan mendengar apa yang dia ucapkan. Wa aja'alahu 'aziman jiddan, dan aku akan menjadikan kedudukannya sangat agung. Ini disebut di dalam sifir at-tathniyah dalam Taurat. Ibn Kathir nukilkan. Syahidnya, poinnya, sa'uqimu lakum min awladi akhikum nabiyan, yakni aku akan lantik atau aku akan pilih seorang nabi di kalangan saudara kamu. Ini saudara Bani Israel siapa? Anak-anak keturunan Ismail. Yang kanak-kanak Ismail adalah anak Ibrahim. Israel, Yaakob adalah anak kepada Ishaq. Ishaq anak kepada Ibrahim. Jadi ini saudara kamu, sepupu kamu, kan? Jadi nas ini adalah bisyarat. Maksudnya kemunculan Nabi kita SAW itu dah dikhabarkan di dalam kitab Taurat. Atas lisan Musa, kata Ibn Kathir. Walam yulad min Bani Ismail a'zamu min Muhammadin SAW. Tidak ada yang lahir daripada anak keturunan Ismail yang paling agung melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Balam yulad min Bani Adam ahadun walam yulad ila qiyamis sa'ati a'zamu minhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada yang dilahirkan daripada Bani Adam, daripada anak keturunan Adam ini, tak ada pun yang Allah Ta'ala lahirkan seorang pun yang lebih agung, lebih baik, lebih utama berbanding dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Ibn Kathir, tidak ada yang lahir di kalangan anak keturunan Adam ni yang boleh mengatasi kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Tak ada. Tak ada orang yang boleh mengatasi keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malangnya hari ini kan, golongan Syiah mereka mendakwa bahasanya kan, imam-imam mereka lebih maksum, bahkan lebih utama daripada Nabi. Bahkan sebahagian golongan Syiah mendakwa bahasanya Jibril tersalah memberi wahyu kepada Nabi kita, sepatutnya bagi ke Ali. Ini perkataan mereka, sebahagian mereka min ghulati Syiah, Syiah yang melampau di kalangan Rafidah. Begitu juga sebahagian orang yang mendakwa bahasanya walinya lebih afdal, lebih utama daripada Nabi, kan? Sampai bila kita bawakan kalam Nabi, kita kata ni Nabi SAW tak buat. Tak, wali aku kata boleh. Apa maksudnya? Maksudnya wali dia lebih utama daripada Nabi SAW. Bila kita kata benda ni Nabi SAW tak ajar, tak, ini Tok Syekh aku kata boleh. Bagi dia, walaupun dia tak kata Nabi SAW itu lebih rendah kedudukan daripada wali dia, tapi perbuatan dia tu, walaupun dia tak kata wali dia lebih afdal daripada Nabi, tapi fi'lan secara perbuatan dia itu menunjukkan seakan-akan wali dia lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha annahu qala ana sayyidu waladi Adam wala fakhra Adam faman dunahu min al-anbiya tahta liwa'i. Diriwayatkan secara sahih, kata Ibn Kathir, Nabi SAW pernah bersabda, aku adalah penghulu anak cucu Adam, bukanlah untuk bermaksud aku berbangga-bangga, wala fakhra Adam faman dunahu minal anbiya tahta liwa'i. Adam dan semua nabi yang sesudah beliau semuanya berada di bawah panjiku. Maksud semua nabi nanti akan dihimpunkan di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada penghulu bagi para nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Sebagaimana yang disahihkan oleh Ibn Kathir rahimahullah sendiri. وصح عنه أنه قال سأقوم مقاما يرغب إلي آدم والخلق كلهم حتى إبراهيم. Dan diriwayatkan secara sahih juga, kata Ibn Kathir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, aku akan
duduk ataupun aku akan duduk di tempat yang maqam, di satu tempat kedudukan yang diidam-idamkan oleh semua umat manusia, termasuklah Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihi salam pun apa? Rasa, ish, kalaulah aku duduk di tempat Muhammad, nampak? Menunjukkan kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud daripada Ubay bin Ka'ab. Dan disahihkan, hadis ini sahih, hadis sahih dalam Muslim pun ada. Wa hadha huwa al-maqam al-mahmud. Kata Ibn Kathir, inilah maqam al-mahmud. Kedudukan yang terpuji, yang tertinggi. Wa'adahu alladhi wa'adahu Allah Ta'ala, yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Wa huwa syafa'atul 'uzma, iaitulah syafa'at yang teragung, syafa'at yang paling besar. Allati yashfa'u fil khala'iq kulluhum, yang mana Nabi SAW nanti akan memberi syafa'at pada seluruh manusia. Liyurihuhum Allah bil fasli bainahum min maqamil mahsyar, supaya Allah Ta'ala apa, Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan dengan memutuskan perkara di antara mereka, yakni keputusan pada padang mahsyar nanti, keputusan di antara manusia di padang mahsyar nanti, Allah Ta'ala akan putuskan apa yang mereka perselisihkan. Kama qad jaa mufassiran fil ahadith as-sahihah anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan secara terperinci di dalam hadis-hadis yang sahih berkenaan dengannya, berkenaan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah syafa'atul uzma yang kita minta setiap kali kita, selepas azan kita minta kan, kita minta supaya Allah Ta'ala berikan wasilah dan juga maqam, maqam mahmud, ini maqam yang mana tidak dicapai oleh makhluk keseluruhannya kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah syafa'at yang teragung, syafa'at yang terpuji. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahb ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah, dan ibunya, ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah, maksudnya bertemu pada Abdul Manaf kan, maksudnya nasab mak Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bertemu pada Abdul Manaf. Kemudian kita masuk berkenaan dengan wiladatuhu wa radha'uhu wa nash'atuhu faslun, kelahiran Nabi, penyusuan dan masa pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Kathir rahimahullah, wulida sallallahu alaihi wasallam yawm al-ithnain laylatayn khalata min rabi'il awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin dua malam ataupun malam dua malam daripada Rabiul Awal. Wa qila thaminuhu, ini maksudnya Ibn Kathir menukilkan pendapat. Wa qila thaminuhu, dikatakan, ada juga yang berpendapat. Tadi yang pertama Ibn Kathir kata ada yang berpendapat dua Rabiul Awal. Hari Isnin sepakat. Hari Isnin sepakat sebab apa? Sebab dalam hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, seorang Arab Badui tanya Rasulullah SAW, "Ma taqulu fi sawmi yaumil itsnain?" Apa pendapat kamu? Apa yang kau katakan terhadap berkenaan dengan puasa pada hari Isnin? Seorang Arab Badui tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa fihi uhiya ilayya." Itulah hari yang aku lahir padanya. Dan hari itu jugalah aku diwahyukan. Yani aku diberikan wahyu. Yani hari Isnin sepakat. Bahkan sebagian ulama menukilkan ijma' Nabi SAW lahir pada Isnin. Pada hari Isnin. Cuma yang khilaf pada tarikh. Tarikh bila Nabi SAW lahir, itu yang ada khilaf, ada perbezaan pendapat yang sangat banyak. Dikatakan juga thaminuhu, kata Ibn Kathir, dikatakan juga Nabi SAW lahir pada 8 Rabiul Awal. Wa qila 'ashiruhu, dikatakan juga 10 Rabiul Awal. Dan ini pendapat Ja'far, Abu Ja'far Muhammad ibn Ali, sebagaimana dinukilkan oleh Ad-Dimyati dalam sirah. Dan kitabnya sirah. Wa qila li 12 minhu, dikatakan 12 Rabiul Awal. Dan ini pendapat jumhur ulama.
وقال الزبير بن بكار ولد في رمضان. الزبير بن بكار menyatakan Nabi SAW lahir pada bulan Ramadan. Wahwa syadzun. Ha, kata Ibn Kathir, ini adalah pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, pendapat yang lemah. Hakahu Suhaili fi rawdihi, sebagaimana dihikayatkan oleh As-Suhaili di dalam kitabnya Rawdul Unuf. Wadhalika amul fil ba'dahu li khamsina yawman. Iaitulah Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Kemudian Ibn Kathir bawakan pendapat-pendapat tadi. Iaitulah pada tahun gajah, tahun gajah ataupun peristiwa gajah selepas 50 tahun ataupun 50 hari selepas berlakunya peristiwa gajah. Waqila bi thamaniyah wa khamsina yawman. Kemudian Ibn Kathir bawakan pendapat-pendapat tahun gajah itu, adakah yang dimaksudkan betul-betul tahun tu Nabi SAW melahir, adakah betul-betul tu, betul-betul tahun tu. Maksudnya orang Arab dia orang Arab ni dia tak ada kiraan macam kita. Maksudnya dia tak tahu. Sebab itu Nabi SAW, dia tak tahu mengira lah. Maksudnya sebab itu Nabi SAW kata kita ni umat yang ummi. Asalnya orang-orang Arab dia orang tak tahu mengira, tak tahu mengeja, ummi, tak tahu membaca asal. Sebab itu dia orang tak ada kalender, dia orang tak ada macam bangsa-bangsa yang lain asalnya. Jadi dia orang macam mana dia orang nak tahu penetapan tarikh itu ataupun tahun? Dia orang tengok peristiwa yang berlaku. Kan? Maksudnya berlakunya peristiwa yang hebat. Abraha datang ke Mekah untuk menyerang Kaabah. Peristiwa bergajah. Jadi dia orang pun bagi nama tahun itu adalah tahun gajah disebabkan peristiwa itu. Sama juga macam ulama kata Amul Hudn, tahun kesedihan. Kan? Sebab apa? Sebab berlaku pada tahun itu kematian Khadijah dan juga kematian Abu Talib. Jadi Nabi SAW sedih. Jadi sebutkan tahun tu dengan nama tahun kesedihan, Amul Hud. Kemudian kita lihat sedikit berkenaan dengan, kita masuk nota yang kita sebutkan, kita sediakan ni, berkenaan dengan polemik kelahiran Nabi SAW. Benarkah tarikh Nabi SAW 12 Rabiul Awal itu adalah bersumber daripada Syiah? Sebelum tu kita kena jelas bahawasanya penetapan tarikh kelahiran Nabi SAW tidaklah ada kita kata tidak berhubung kait dengan penetapan hukum apa-apa ataupun perayaan apa-apa, tak ada. Sebab itu ulama khilaf tarikh tu, tarikh Nabi SAW lahir tu sendiri tak penting. Tak penting. Sebab tak ada apa-apa perintah daripada syarak untuk kita merayakan ke, tak ada. Nabi SAW tak pernah. Ini dalil menunjukkan bahawasanya Maulid Nabawi itu sendiri tak disyariatkan. Sebab kalau disyariatkan mestilah apa? Mestilah ulama jelaskan. Ulama jelaskan 12 Ramadhan awal itu adalah tarikh kelahiran Nabi. Tak ada khilaf. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah Ta'ala lengkapkan agama ni, Allah Ta'ala sempurnakan agama ni. Kalaulah Allah Ta'ala perintahkan kita untuk beribadah dengan menyambut kelahiran Nabi SAW, tentulah Allah Ta'ala tak biarkan kita berkhilaf dalam menetapkan tarikh kelahiran Nabi. Nampak? Tapi masalahnya berlaku khilaf yang sangat banyak. Itu isu maulid ni satu isu. Tapi masalah sekarang ni, isu yang kita nak bincangkan, isu adakah 12 Rabiul Awal itu adalah bersumber daripada Syiah? Sebab ada yang saya baca satu tulisan, dia kata apa? Saya baca sikit. Dia kata masyarakat Islam di negara kita menerima tarikh 12 hari bulan Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Nabi SAW, ini maulidur Rasul. Fakta ini perlu dikaji semula kerana didebati bercenggah dengan fakta sejarah, hadis dan sains. Okay, tak apalah. Kemudian dia kata, di samping itu, angka 12 yang dipilih untuk hari lahir dan hari wafat Nabi SAW berkemungkinan besar berpunca daripada Syiah Imam 12. Justru angka 12 ini bagi mereka merupakan angka sakti yang mereka kaitkan sekian banyak keistimewaan dengannya.
Apalagi jika orang yang mula-mula mempopularkan tarikh ini adalah Ibnu Ishaq yang juga seorang Syiah. Ini satu kenyataan yang sangat-sangat jauh. Pertama dia kata 12 ni, dia kata angka 12 ni adalah Syiah sebab Syiah imam 12. Kemudian dia kata apatah lagi tarikh ini yang dipopular, tarikh 12 Rabiul Awal ini dipopularkan oleh Ibnu Ishaq yang seorang Syiah. Ini satu dua kenyataan yang sangat-sangat bahaya. Implikasinya sangat bahaya. Memang kita benci Syiah. Authaqul ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali iman yang paling kukuh ialah kita menyintai orang kerana Allah dan kita membenci kerana Allah. Kita benci Syiah kerana Allah. Kita benci Syiah, tapi bukan Allah kata dalam Quran wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah disebabkan oleh kebencian kamu terhadap satu kaum maka kamu tidak berlaku adil. Janganlah disebabkan oleh kita apa? Kita nampak 12 Rabiul Awal, kita nampak ada kita sebenarnya ni datang daripada sangkaan kita. Kita nampak 12, lepas tu terus kita kaitkan dengan Syiah 12, Syiah Imam 12. Ini tak betul. Sebab pertama, kita kena tengok. Sebab itu saya katakan dalam nota ni, mendakwa 12 Rabiul Awal tarikh kelahiran Nabi SAW itu semata-mata pendapat Ibnu Ishaq dan menuduh tarikh ini datang dari riwayat Syiah adalah salah faham yang perlu diperbetulkan. Bahkan agak melampau apabila tuduhan Syiah terhadap Ibnu Ishaq juga dijadikan hujah bagi menolak ketokohan beliau. Nanti kita akan bincangkan siapa Ibnu Ishaq ni. Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Yasar Al-Madani. Okey, kemudian kita dah sebut tadi para ulama telah bersepakat Nabi SAW lahir pada Isnin, tahun gajah. Itu sepakat, tak ada khilaf. Berdasarkan hadis yang kita baca, hadis dalam Sahih Muslim yang kita bacakan tadi. Cuma dia orang khilaf, berbeza pendapat dalam menetapkan tarikh. Yang pertama, ada yang kata 2 Rabiul Awal. Pendapat ni tak kuat. Yang kedua, 8 Rabiul Awal. Mereka berdalilkan dengan riwayat Imam Malik daripada seorang tabi'in yang bernama Jubair bin Mut'im. Dan ini merupakan pendapat Al-Khawarizmi, Abu Al-Khattab Ibn Dahiyah dan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sirah An-Nabawiyah. Bagi Syekh Al-Albani, semua riwayat yang sebut tentang tarikh ini tidak ada sanad ataupun sanadnya tidak bersambung. Itu yang Syekh Al-Albani nampak. Itu yang Syekh Al-Albani cek rahimahullah. Yang ketiga, baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Berdasarkan asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah dalam musannafnya daripada Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Baihaqi serta jumhur ulama. Ini pendapat Ibnu Ishaq seorang ke? Jadi ini menolak dakwaan kenyataan tadi yang menyatakan ini semata-mata pendapat Ibnu Ishaq. Tidak. Bahkan ini pendapat jumhur ulama. Takkan kita nak kata jumhur ulama Syiah? Takkan kita nak kata Ibnu Jarir At-Tabari Syiah? Takkan kita nak kata Ibnu Abi Shaybah Syiah? Takkan kita nak kata Al-Baihaqi Syiah? Sebab riwayat ini ataupun kita kata pendapat 12 Rabiul Awal ini bukan daripada Ibnu Ishaq semata-mata. Dan mereka ada dalil athar daripada Ibnu Abi Shaybah dalam musannaf. Nanti kita akan cek sanad athar itu. Walaupun Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan sanad-sanad selain daripada athar ataupun daripada athar Jubair bin Mut'im itu saja yang sahih, selainnya tidak sahih, tapi kita akan lihat nanti sanad hadis athar itu. Dan pendapat inilah dirajihkan oleh Syekh Dr. Akram Dhia Al-Umari dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Syekh Akram Dhia Al-Umari seorang pengkaji sirah, pakar sirah, yang mana anak murid dia sekarang lah yang mengajar sirah di kebanyakan orang yang belajar di Universiti Islam Madinah, maka kesemuanya akan merujuk beliau kerana beliau antara guru yang mengajar sirah di Universiti Islam Madinah. Dan hari ini semua rata-rata yang mengajar di Universiti Islam Madinah kalau sebut sirah, mereka ni anak-anak murid Syekh Akram Dhia Al-Umari. Nampak? Jadi takkan kita nak kata Syekh Akram pun Syiah? Tak, maksudnya mantik tak betul. Bila kita kata 12 Rabiul Awal tu Syiah, sebab apa? Ibnu Ishaq Syiah. Ini
Kita dah sebut tadi Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah pun nukilkan daripada Ibn Ishaq. Kemudian yang keempat, dikatakan pendapat yang keempat dikatakan bahawa tarikh kelahiran Nabi SAW adalah 9 Rabiul Awal. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan ahli falak Mahmud Bashar. Okey, ini pendapat, satu pendapat juga, 9 Rabiul Awal sebagaimana disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Rahiq Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini yang famous. Kan? Yang jadi masyhur kan. Kemudian muka surat yang berikutnya, guru kami Syekh Al-Musnid Salih bin Abdullah Al-Unsaimi hafizahullah merajihkan pendapat masyhur di kalangan ahli ilmu seperti yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Al-Isti'ab dan Ibn Kathir dalam Al-Fusul fi Sirah Ar-Rasul, yang kitab kita kita baca ni, berkenaan tarikh kelahiran Nabi SAW, iaitu pada 12 Rabiul Awal berdasarkan athar daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Hussein Ibn Ibrahim Al-Hamadhani Al-Jurqani yang wafat pada tahun 543 Hijrah, dia membawakan sanadnya. Boleh baca sanad yang disebut tu. Akhbarana Abu'l Fadl Muhammad Tahir Ibn Ali Al-Hafidh, akhbarana Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad qala haddathana Isa Ibn Ali Ibn Ali Ibn Isa imla'an qala haddathana Abu'l Qasim Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Aziz Al-Baghawi qala haddathana Abu Bakr Ibn Abi Shaybah qala haddathana Affan an Salim Ibn Hayyan عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس أنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وفيه بعث وفيه عرج إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات صلى الله عليه وسلم. يعني الجرقاني الإمام أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الحمذاني الجرقاني دلالة كتابنا Al-Abatil wal-Manakir wa-Sihah wal-Mashahir, dia bawa sanad yang bersambung sampai kepada Abu Bakar Ibn Abi Shaybah. Abu Bakar Ibn Abi Shaybah ini Ibn Abi Shaybah yang pengarang bagi kitab Musannaf Ibn Abi Shaybah. Sebahagian orang, ini yang disebut oleh Syekh kami, Syekh Musnid, guru kami Syekh Al-Musnid, digelar sebagai Musnid Diyarun Najd, Syekh Salih Al-Usaymi, dia katakan orang yang mendakwa bahasanya athar dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah ini terputus sanadnya, mereka merujuk Musannaf Ibn Abi Shaybah yang cetakan yang hari ini, yang mana ada kekurangan, maksudnya kekurangan dari sudut sanad itu ada terputus. Tetapi nuskah yang asal, nuskah yang mafqud, nuskah yang betul, yang ditahqiq dengan benar, sanad itu ada, maksudnya bersambung. Sebab itu pentingnya tahqiq, pentingnya ulama yang betul-betul muhaqqiq. Jadi Syekh Salih Al-Usaymi kata athar sanad sanad athar Ibn Abbas dan juga Jabir ini sahih. Dan kalau kita lihat dari segi satu-satu, kita lihat daripada Ibn Abi Shaybah, Affan bin Muslim bin Abdullah Al-Bahili, Abu Uthman Al-Safar Al-Basri, Salim bin Hayyan dinilai siqah oleh Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan An-Nasa'i, Sa'id bin Mina Al-Hijazi, Al-Makki Al-Hijazi Al-Zahabi kata siqah, Imam hadithuhu fi sihah atau fi sahih. Kemudian Imam Ahmad kata siqah. Maksudnya kalau kita cek satu-satu perawi dalam athar Ibn Abi Shaybah ini sahih, sanad dia sahih. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan Abdullah bin Abbas, bahwasanya mereka berdua berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun ataupun pada tahun gajah, hari Isnin 12 Rabiul Awal. Ada athar. Siapa yang sebut ni? Ibn Abbas dan juga Jabir bin Abdullah, mereka sahabat. Perkataan sahabat mereka patutnya kita dahulukan. Ini hujah, antara hujah Syekh Salih Al-Usaymi. Berbanding dengan 8 Rabiul Awal, dia hanya bersandarkan daripada athar daripada seorang tabi'in.
yang ini Jubair bin Mut'im. Walaupun asar itu sahih, tapi Jubair bin Mut'im tabi'in. Tabi'in dengan sahabat mana lagi yang kuat? Sahabat Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah. Dan asar itu sahih. Dan 9 Rabiul Awal tidak ada asar. Yang ada hanyalah kajian ilmu falak. Ilmu falak tu sendiri, kalau kita tanya detail macam mana dia orang kira, kita pun pening. Kita tak boleh nak, maksudnya nak jazam kata ilmu falak tu betul. Sebab ini, sebab ini ada asar. Sebab ada ada asar daripada sahabat. Takkanlah Ibn Abbas dan Jabir bin Abdullah kita nak cakap tak betul? Dan asar ni, sanad ni dibawa oleh Al-Jurqani dalam kitabnya Al-Abatil wal-Manakil was-Sihah wal-Mashahir. Dan sanad asar ni sahih, disahihkan oleh antara guru kami Syekh Salih Al-Utsaimi hafizahullah. Cuma isu ni tak perlulah kita nak sampai tahap menyesat-menyesat kan? Kan? Maksudnya kalau dia nak berpegang dengan 9 Rabiul Awal sebagaimana yang disebut oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahiq Al-Makhtum, dia orang nak pegang dengan kiraan ilmu falak, tak ada, tafadhal, silakan. Cuma jangan melampau. Jangan melampau. Melampau bila kita kaitkan 12 tu dengan syiah lah, itu yang jadi masalah. Atau kita attack pribadi Ibn Ishaq, kita rendahkan kedudukan ulama, tak boleh. Ini bukan adab. Ha? Bukan adab. Sebab itu, sebab itu banyak, kalau kita hari ni, kalau kita tengok hari ni, khalal ataupun kita kata kekurangan yang berlaku di kalangan penuntut ilmu hari ni, apabila mereka belajar ilmu, mereka belajar dalil, bagus. Tapi kurangnya mereka tak ada ihtiram pada ulama. Bila kita berselisih, kita tak setuju dengan pendapat seorang ulama, bukan bermakna kita merendah-rendahkan ulama itu. Dalam masa yang sama, kita tak boleh merendah-rendahkan kedudukan ulama. Kalau kita tak setuju dengan Ibn Ishaq, silakan, tapi jangan kita buat tuduhan. Daging ulama, para ulama ni, orang apa kata-kata ulama apa? Beracun. Maksudnya jangan kita buat tuduhan yang melampaui batas. Kalau kita tak setuju Ibn Ishaq, kita kena adil. Kita cakap kita rajihkan pendapat 9 Rabiul Awal, tapi jangan kita kata Ibn Ishaq ni Syiah, Ibn Ishaq ni gini 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 gini. 12 Rabiul Awal, 12 tu adalah daripada Imam 12 Syiah. Ini satu jenayah, satu perkara yang kita kata bahaya implikasi dia. Dan jangan disebabkan kita benci Syiah, kita orang panggil apa? Obses eh. Kita rasa, oh tengok benda ni 12 Syiah. Macam sekarang lah kan, bila dia tengok dekat Yayasan Taklim, misalnya contoh macam ni, ada apa, cross, oh salib, ini Kristian macam kan. Sebab dia kebencian dia terhadap benda tu, ataupun obses, disebabkan obses, jadi dia sampai dia macam sama juga orang yang apa, konspirasi kan, teori konspirasi, dia tengok nasi lemak pun dia kata ni Illuminati kan. Kita jangan macam tu. Tengok 12 Rabi, oh 12 ni Syiah ni, Syiah Imam 12. Ini bukan ilmu. Ini waswas. Kan waswas. Jadi tak perlu kita buat macam tu. Kita ada ilmu, kita sampaikan dengan ilmu. Itu tambih, peringatan. Kemudian kita lihat, benarkah Ibn Ishaq seorang Syiah? Dan riwayatnya perlu ditolak. Pertama, menuduh seorang tokoh ulama dengan tuduhan Syiah adalah satu kezaliman. Apatah lagi tokoh tersebut adalah seorang yang diakui ketokohannya dalam bidang sirah. Mari kita teliti pujian para ulama terhadap Ibn Ishaq. Kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Man arada an yatabahhara fil maghazi fa huwa 'iyalun 'ala Ibn Ishaq." Barang siapa yang ingin memperdalami dalam maghazi, yakni sirah, maka hendaklah dia berada di bawah tanggungan Ibn Ishaq. Maksudnya hendaklah dia melazimi Ibn Ishaq. Maksudnya kita, orang yang mengkaji sirah, takkan dapat mengkaji sirah melainkan dia akan merujuk Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ni kata Syekh kami Abdul Rahman Al-Hujaili hafizahullah, imamun fi sirah. Ibn Ishaq imam dalam sirah. Sebab itu bila saya tanya guru saya ni di Madinah, Nabi SAW, Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman Al-Hujaili hafizahullah,
bila saya kata kat dia, ada orang kata Ibn Ishaq ni Syiah, Ibn Ishaq ni kena tolak ruat dia, dia marah. Dia kata Ibn Ishaq imamun fi sirah. Ibn Ishaq adalah imam dalam sirah. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, jalastu Ibn Ishaq منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا. Aku duduk dalam majlis Ibn Ishaq semenjak 70 tahun lebih. Maksudnya dia dah usia dia 70 tahun lebih tu, maksudnya lamalah, ha? Lamalah dia pernah duduk di dalam majlis Ibn Ishaq. Tiada seorang pun dari kalangan ahli Madinah yang mentohmahnya, dan tiada seorang pun yang mengatakan sesuatu padanya. Persoalannya, apakah Imam Ash-Syafi'i dan Sufyan Al-Thawri memuji seorang tokoh Syiah? Kalau kita kata Ibn Ishaq Syiah, jadi bahaya tu. Imam Syafi'i puji Syiah. Nampak? Sufyan Al-Thawri puji. Kedua, para ulama firak dan para ulama hadis membezakan penggunaan lafaz Syiah dan tasyayyu' dengan Rafidah dan Tarafut. Istilah Syiah di sisi ulama hadis dan firak merujuk kepada golongan yang hanya melebihkan Ali atas Uthman atau selainnya. Adapun istilah Rafidah merujuk kepada golongan yang pelepas diri memusuhi serta mengkafirkan Syekhain Abu Bakar dan Umar serta sahabat Nabi yang lain. Justeru perlu diketahui, bukan semua Syiah itu Rafidah dan semua Rafidah itu Syiah. Apatah lagi Ibn Ishaq hanyalah dituduh ada padanya tasyayyu' Syiah. Kita kena faham istilah tu. Istilah tasyayyu', istilah Syiah yang dituduh terhadap Ibn Ishaq, kita jangan kiaskan istilah Syiah tu dengan Syiah yang ada pada zaman ini. Sebab itu saya tegaskan dalam isu ni, dalam buku Revolusi Rafidah Yaman, saya tegaskan pada awalnya, kita kena bezakan antara Syiah, istilah Syiah mutaqaddimin yang merujuk kepada mereka ni hanya melebihkan Ali atas Uthman, dan mereka tak kafir. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan mereka ni masih lagi di kalangan Ahli Sunnah. Dan mereka ni, maksudnya itu khilaf yang tak boleh, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, itu khilaf yang tak boleh kita sesatkan antara satu sama lain pada zaman dulu. Adapun zaman sekarang ni telah ijma' bahawasanya Uthman lebih utama daripada Ali berdasarkan kedudukan khalifah. Itu dah ijma'. Tapi dulu berlaku apa? Sebahagian ulama di perpandangan bahawasanya Uthman itu lebih daripada Ali. Itu je. Tapi dia tak kata, dia tak kafirkan Uthman, dia tak kafirkan Abu Bakar, dia tak kafirkan Umar. Itu istilah Syiah pada awal. Jadi kita kena faham, bila ada tokoh, contohnya ada tokoh ulama hadis yang kata fihi tasyayyu'. Contoh Ibn Ishaq ada pengaruh Syiah sikit. Bukan maksud dia Ibn Ishaq tu Syiah yang macam ada zaman sekarang. Syiah yang dimaksudkan adalah kerana dia melebihkan Ali atas Uthman, itu sahaja. Dia tidak menyesatkan Abu Bakar, dia tak mengkafirkan Abu Bakar, itu sahaja. Jadi tak selayaknya kita samakan Ibn Ishaq dengan Syiah Rafidah yang ada zaman sekarang. Ini kita kena detail. Yang ketiga, ada yang mendakwa berlegalnya riwayat tarikh 12 Rabiul Awal hanyalah daripada Ibn Ishaq, dan ini ada unsur tasyayyu', yang Syiah. Kita katakan kepada mereka, bukanlah riwayat tersebut juga diriwayatkan Ibn Abi Shaybah? Bukankah riwayat tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah? Apakah Ibn Abi Shaybah juga seorang Syiah? Kan? 12 Rabiul Awal tadi, asar sahih. Keempat, tuduhan tasyayyu' Syiah dan Qadariyah terhadap Ibn Ishaq tidak memudaratkan kedudukannya. Sebab ada ulama, kita tak nafikan ada ulama yang tuduh ittaham, tuhmah, muttaham atau muttahim. Ibn Ishaq di muttaham, dituduh, dituhmah dengan dia ni Syiah, dia ni Qadariyah. Tuduhan semata-mata tidak memudaratkan kedudukannya, kerana sebagaimana sudah dijelaskan, istilah Syiah yang dimaksudkan bukanlah seperti mana istilah Syiah yang difahami hari ini, iaitu Rafidah. Kemudian di sisi ulama, riwayat Syiah dan Qadariyah yang terawal, jika jelas akan kebenaran dan hafalan mereka, maka ianya diterima. Sebab itu Khawarij, Khawarij pun dalam perawi ada yang Khawarij, tapi disebabkan mereka Khawarij ini, mereka tak berdusta, maka diterima riwayat mereka. Sebab itu isu ni panjanglah, masalah berkenaan dengan riwayat daripada ahli bidah. Ulama bincang panjang. Tapi kita nak bagi tahu kat sini, Ibn Ishaq tidak memudaratkan dia akan tuduhan ini.
Kelima, tuduhan tadlis ke atas beliau juga perlu diperincikan. Seperti mana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar bahawa tingkatan mudallis itu berbeza-beza. Mudallis yang banyak jika dia meriwayatkan secara jelas dengan sama', yang ini dikatakan sami'tu ataupun haddathana, maka hadisnya diterima. Adapun jika dia meriwayatkan dengan an'anah, barulah hadisnya ditolak. Maksudnya Ibn Ishaq, walaupun dia ni mudallis atau dia ada tadlis dalam periwayatan, dia kena cek dulu. Kalau dia Ibn Ishaq kata sami'tu ataupun haddathana, maka diterima. Tapi kalau dia kata an, ini diriwayatkan dengan an'anah, maka itu ditolak. Maksudnya kena detail lagi. Yang keenam, tuduhan dusta bahawasanya Hisham bin Urwah, ataupun tuduhan dusta Hisham bin Urwah terhadap Ibn Ishaq tidak didatangkan dengan bukti. Maksudnya Hisham bin Urwah kata Ibn Ishaq ni pendusta. Ia berpunca daripada kenyataan Ibn Ishaq yang menyatakan atau mengatakan beliau telah mendengar daripada Fatimah binti Al-Munzir, iaitu isteri Hisham. Ini Ibn Ishaq meriwayatkan satu riwayat daripada Fatimah binti Al-Muzir. Lepas tu suami kepada Fatimah ini, Hisham bin Urwah ni, dia kata kat Ibn Ishaq ni pembohong, pendusta, dia tak pernah meriwayatkan daripada isteri aku. Al-Zahabi menjawab, Imam Al-Zahabi menjawab tuduhan tersebut dengan menyatakan Hisham benar dalam sumpahnya. Maksudnya Hisham bin Urwah, dia bersumpah kata Ibn Ishaq tak pernah dengar daripada isterinya Fatimah binti Munzir. Al-Zahabi kata Hisham benar dalam sumpahnya dan Ibn Ishaq juga benar dalam pengakuannya. Kerana boleh jadi Ibn Ishaq mendengar dari Fatimah ketika beliau masih kecil, atau sebalik hijab, atau wanita sebalik hijab, atau ketika sebelum Hisham mengahwini Fatimah. Nampak? Adapun penafian Hisham adalah disebabkan Fatimah adalah isterinya. Kemungkinan Hisham nafikan dengarnya Ibn Ishaq daripada Fatimah binti Munzir, satu riwayat, kemungkinan adalah disebabkan Hisham ni cemburu. Berkemungkinan. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab itu Hisham kata Ibn Ishaq penipu. Jadi ini tengok Al-Zahabi kata, Al-Zahabi detail, Al-Zahabi kata mungkin Hisham betul dia bersumpah Ibn Ishaq tak pernah dengar riwayat daripada isteri dia selepas dia dah berkahwin dengan Fatimah. Betul lah. Ibn Ishaq juga betul dalam pengakuannya, kerana Ibn Ishaq, boleh jadi Ibn Ishaq dengar daripada Fatimah ketika Ibn Ishaq masih kecil, ataupun di sebalik hijab, ataupun sebelum Fatimah berkahwin dengan Hisham bin Urwah. Kemudian ketujuh, tuduhan Imam Malik terhadap Ibn Ishaq. Ini yang dia orang gunakan hujah Imam Malik, kata dekat Ibn Ishaq dajjal minad dajajilah. Imam Malik jarh, Imam Malik cela Ibn Ishaq. Imam Malik kata Ibn Ishaq ni dajjal, daripada dajjal. Berat tu. Betul, sahih Imam Malik kata. Tuduhan Imam Malik terhadap Ibn Ishaq sebagai dajjal daripada dajjal juga dijawab oleh Al-Zahabi. Imam Al-Zahabi jawab. Katanya tuduhan Imam Malik itu tidak didasari bukti dan hanyalah berpunca daripada masalah peribadi di antara Imam Malik dan Ibn Ishaq, pergeseran peribadi, pertelingkahan peribadi. Sebagaimana perselisihan peribadi yang berlaku antara Imam Malik dan Ibnu Abi Dzibi dan Ibnu Majishun. Sebab Imam Malik ni dia ada perselisihan dengan orang lain, macam sama macam Ibn Ishaq, dengan Ibnu Majishun, dengan Ibnu Abi Dzib. Sebab apa? Sebab kesnya Ibn Ishaq kata dekat Imam Malik, kata buku dia tak bagus, macam itulah, lebih kurang lah. Jadi Imam Malik marah, jadi kata dajjal min dajjal dia. Bukan disebabkan Ibn Ishaq tu syiah. Ini kita jangan faham. Biasalah ulama, ustaz-ustaz pun samalah kan, ulama, ustaz-ustaz, orang-orang yang ada kedudukan, biasa dia ada pergeseran peribadi. Ustaz-ustaz contoh lah kan, dia ada khilaf dengan ustaz A. Ni bagi contoh mudah, padahal ustaz A tu manhaj dia ok, akidah dia ok, cuma biasalah ada masalah peribadi. Mungkin ustaz tu yang baru, mula-mula dia lah yang paling baru, contoh kan, dan dia lah yang paling muda, datang orang ustaz yang paling yang muda sikit pada dia, jadi dia pun kata ni habis lah dah. Dia pun cakap dekat ustaz tu sekian. Ini ada unsur peribadi, maksudnya ada perselisihan peribadi, hududun nafs, sebabkan peribadi. Ataupun ustaz kawan dia tak belanja dia ke, belanja orang lain, belanja ustaz ni, dia pun terasa hati, dia pun kata kat ustaz tu. Nampak macam tu? Ni kita kena faham. Sebab itu Imam Malik bila dia kata kat Ibn Ishaq, dia bukanlah Imam Malik kata tu
maksudnya Ibn Ishaq ni Dajjal, min Dajjalilah. Maksudnya Ibn Ishaq ni adalah Syiah. Ha, macam Syiah Rafidah dah sekarang. Bukti dia apa? Bukti dia ramai ulama' yang puji Ibn Ishaq. Tak ada pun ulama' yang kata Ibn Ishaq ni Syiah Rafidah ke? Tak ada. Yang tuduhan ada, tuduhan, tapi tuduhan kita balik pada jawapan yang awal ni. Pertelingkahan peribadi tidak diterima oleh para ulama dan ia harus dilipat dan tidak diriwayatkan. Kalam yuqran ataupun kalam yuqran yutwa wala yurwa. Perkataan orang yang bersaing dilipat dan tidak diriwayatkan. Maksudnya kalau ada contoh, kita bagi contoh mudah lagi, kalau ada Ustaz A dengan Ustaz B ni berselisih isu peribadi, jangan kita cerita-ceritakan. Nah, lipat. Kecuali dalam masalah akidah lah. Kalau ustaz ni dah memang dia cakap tu benda yang bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan manhaj, bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis, kita kena sebut. Tapi kalau dia hanyalah disebabkan, oh ustaz ni ramai pengikut, bila ustaz tu datang dekat tempat dia, ustaz yang B ni tarik crowd dia, ha. Jadi ustaz ni pun tak berhati, kata habis lah crowd tu, ha. Dia pun kata kat ustaz tu, eh, sebab apa? Sebab hududun nafs, peribadi. Jadi rahimahullah Imam Malik. Imam Malik rahimahullah. Kita doakan rahmat kepada Allah. Karena kullun nas apa? Yusib wa yukhti. Manusia boleh berlaku betul, boleh benar, boleh salah. Illa sahiba hadzal qabr. Kata Imam Malik sendiri, kecuali apa? Kecuali pemilik kubur ini. Imam Malik asyara ila qabri Nabi SAW. Imam Malik kata kan, kullun yusib wa yukhti. Setiap manusia ni dia boleh betul dan boleh salah, kecuali pemilik kubur ini, yang ini Nabi SAW. Itu masuklah Imam Malik. Imam Malik pun kan, dalam isu ni Imam Madhabi rungkaikan. Kemudian ke-8, dakwaan bahawa riwayat Ibn Ishaq menyelisihi riwayat perawi yang lebih siqah juga perlu diperincikan, kerana para ulama telah menjelaskan bukan semua riwayat beliau adalah menyelisihi perawi yang siqah, dan paling kurang status hadisnya adalah bertaraf hasan. Kata Al-Zahabi, adapun hadis-hadis ahkam berkenaan dengan hukum-hukum hadis macam Ibn Ishaq ni, maka hadisnya jatuh daripada taraf sahih kepada taraf hasan, kecuali apa yang syas padanya, kerana ia dikira sebagai mungkar. Ini adalah pendapatku terhadapnya, wallahu alam. Az-Zahabi kata memang dalam hadis Ibn Ishaq lemah, dalam hadis, dalam ilmu hadis Ibn Ishaq ni maksudnya bukan imam, tapi dalam sirah kita kena adil. Sirah Ibn Ishaq huwal imam. Nampak, kita kena bezakan. Ini beza kan. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, ma yanfaridu bihi wa in lam yablugh as-sahih fa huwa fi darajatil hasan idza sarraha bi tahdith. Apa yang diriwayatkan secara munfarid bersendirian, jika ia tidak sampai taraf sahih, maka ianya pada taraf hasan jika dia secara sarih meriwayatkannya dengan tahdith, yakni dia diriwayatkan dengan haddatsana. Kesimpulan, para ulama berselisih pendapat berkenaan penetapan tarikh kelahiran Nabi SAW, namun tiada seorang pun ulama yang mengatakan tarikh 12 Rabiul Awal itu bersumber daripada Syiah. Tak ada seorang ulama. Jadi kenapa kita pandai-pandai nak kata 12? Ha? Mungkin ialah kita tersalah, tapi tak perlulah kita mendahului sebagaimana kata para ulama. Kalau kita tak ada imam ataupun kita tak ada salaf dalam pendapat, jangan kita kata. Jangan kita syok sendiri nak buat pendapat aku sendiri. Kalau kita tengok orang ramai tak kata, oh, macam ni kan? Oh. Semua orang kata 12, ya aku nak kata. Semua orang kata 9, aku nak kata 1 lah. 1 lebih orang lawal lah. Sebab buat benda yang tak apa, buat benda yang mungkar, tu'raf. Tungkar, kata apa, tungkir atau tungkar, tu'raf. Kamu ingkari dan kamu akan dikenali. Yalah, bila kita buat benda yang pelik, kita buat benda pelik, kita akan dikenali lah. Tak ada ulama, tak ada seorang ulama pun yang kata 12 Rabiul Awal ada bersumber daripada Syiah. Walaupun tiada ibadat yang disyariatkan untuk menyambut kelahiran Nabi SAW dan ianya adalah bid'ah yang sesat. Maksudnya sini, walaupun tiada ibadat yang disyariatkan untuk menyambut hari kelahiran Nabi, Maulid Nabi, dan ianya adalah bid'ah yang sesat, namun adalah satu kekeliruan dan kesalahan apabila kita menuduh tarikh yang menjadi pendapat jumhur ulama sebagai bersumber dari Syiah. Walaupun kita tak setuju dengan Maulid, kan, kita memang tak setuju dengan Maulid ni, tapi janganlah disebabkan kita tak setuju dengan Maulid kita kata 12 Rabiul Awal tu pendapat Syiah. Tak boleh, kan? Maulid lah, kita tak setuju dengan Maulid, tapi jangan kita melampau pula kita kata 12 Rabiul Awal Syiah semata-mata sebab kita kata, oh takut orang sambut Maulid. Tak, bukan.
Maulid tetap bid'ah. Tapi 12 Rabiul Awal tetap pendapat jumhur. Nampak? Dan merupakan satu jenayah apabila kita menuduh ulama besar seperti Ibn Ishaq sebagai Syiah dan perlu ditolak riwayatnya, dan sebagai seorang muslim wajib kita bersikap adil. Firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menegakkan kebenaran. Dan janganlah sesekali kebencian kamu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa pun, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sampai akhir hayat. Jadi, polemik ini sudah jelas. Supaya kita jelas. Kesimpulannya, kita tak perlulah syadidlah. Maksudnya kita syadidlah. Kita kata yang kata 12 ni salah, sesat. Yang kata 9 ni sesat. Tak perlu. Nah, cukup dia nak berpegang dengan pendapat Ahlul Falak yang kata 9 Rabiul Awal, terpulang. Tapi kita yang belajar ni, bila kita tahu benda tu ada athar yang sahih daripada sahabat, maka kita dahulukan pendapat sahabat. Nampak? Itu manhaj kita. Kan? Pendapat sahabat, Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah kata 12 Rabiul Awal. Maka kita dahulukan pendapat mereka. Itu baru kita belajar. Ini tak kan kita sebaliknya, yang malangnya bila kita hanya tengok tu, ini tokoh yang kita suka, jadi kita ambil pendapat dia. Ini tokoh yang kita tak suka, kita tolak dia. Jadi rasanya clear lah isu 12 Rabiul Awal. Ada pun isu ni sebenarnya tak, maksudnya taklah sampai tahap siapa yang berpegang dengan 9 tu sesat, ataupun 12, siapa yang berpegang 12 ni Syiah. Ini bahaya. Terpulang yang kita nampak. Sebab apa? Sebab penetapan tarikh itu sendiri la yatarattab alaihi al-ahkam. 12 Rabiul Awal itu sendiri, penetapan tarikh 28 ke 9 ke, tak ada apa-apa penetapan hukum pun. Tak ada pun Allah Ta'ala suruh kita sambut maulid pada hari itu. Tak ada. Sebab itu tak jelas. Sebab itu tak dijelaskan. Ada khilaf di kalangan ulama. Wallahu Ta'ala alam berkenaan dengan isu ni. Sampai mana tadi? Kita sampai 12:45 12:45 kan? Ada soalan? Kita berhenti setakat ini. Ada soalan? Buku tak sampai-sampai lagi, On the way. Atas kapal lagi Tapi dah buat insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita keberkatan atas apa yang kita sampaikan. Kalau tak ada soalan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.